Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Mau kemana kita? Mau umroh. Mau umroh lewat. Karena innal hamda wa ni'matana. Kita akan naik ke kereta cepat yang ada di Madinah. Ya. Masya Allah, lihat situasinya. Nah ini. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di Masjid Bir Ali dan sudah melaksanakan miqat, dan insyaallah hari ini kita akan ke stasiun kereta api untuk naik kereta api sekitar 2.5 jam dari Madinah menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Baik, sebelum saya melanjutkan videonya, jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe, komen, dan share. Nah ini jamaah saya ini, masya Allah. Ya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Mau kemana kita? Mau umroh. Mau umroh. Lewat? Lewat ini Bir Ali. Masjid Bir Ali. Dan naik kereta api. Buruan ya kereta. Biar lebih cepat ya. Masya Allah ini jamaah ya. YouTube ini. Oke, hari ini kita akan naik mobil HiAce menuju ke stasiun kereta api, dan insya Allah kita akan sampai di Mekah dalam waktu 2.5 jam. Insya Allah, doakan ya sahabat yang berada di rumah, ikuti terus perjalanan Farid Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Ini sahabat, saya sudah sampai bersama para jamaah di stasiun kereta api yang ada di kota Madinah. Ayo lebih cepat. Dan ini masya Allah, gimana sehat? Ya, hari ini kita akan masuk ke menggunakan kereta cepat, yaitu insya Allah 2.5 jam sampai di dari kota Madinah menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, masya Allah, di tempat ini jamaah sudah siap-siap. Ini gimana, udah siap semua? Siap. Naik kereta cepat ya. Oke. Paling cepat ya. Cepat sekali. Nah, seperti ini situasinya dan kondisinya ya, jadi sangat ramai sekali para jamaah, bahkan mereka ada yang baru saja datang nih. Nah, ini cukup luas tempatnya. Oke, kita akan masuk ke dalam ya. Ya, rame banget itu. Situ kayaknya bisa. Coba kita lewat sini. Sebab itu rame itu. Sesuai-suai haji.
Ya, jadi ini kita pemeriksaan dulu ya. Ya, Masya Allah ini banyak sekali. Oke, kita sudah selesai cek tiket. Ayo. Ya, pakai lift aja ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini situasi dan kondisinya pada siang hari ini, Masya Allah, begitu banyak para jamaah ini, terutama jamaah umroh yang ada di depan kita, mereka menggunakan kereta cepat. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ini tempatnya cukup bagus dan indah sekali ya. Tempat kereta cepat ini, Masya Allah. Halo. Okay. Halo? Yes. Ya, Masya Allah. Nah, ini cukup besar ya, Masya Allah. Ini besar banget ini tempat stasiun kereta yang ada di Madinah ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan turun menggunakan eskalator dan menuju ke kereta cepat ya. Sama siapa? Ini ibunya nih tuh. Alhamdulillah. Sahabat YouTube di mana pun saja berada, kaki orang tua ini, saya sekarang bersama para jamaah sudah berada di stasiun dan sekarang kita akan turun, kita akan naik ke kereta cepat yang ada di Madinah. Ya. Masya Allah, lihat situasinya. Dia nomor 1153 sang kayaknya 14 1153. Nah, jadi ini situasinya ya, Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali para jamaah jam setengah ya. Nah, ini jam kita ini. Masya Allah. Masya Allah. Ya, 1151. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat YouTube di mana pun saja berada, kita baru saja sampai di kereta cepat
bersama para jamaah lainnya. Insyaallah kita sampai 2,5 jam dari kereta di Madinah. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya, perjalanan ini bermanfaat, dan jangan lupa doakan kami supaya sampai ke kota Mekah al-Mukarramah. Ikuti terus perjalanan Farid Mekah. Alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita sudah sampai di stasiun Kota Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, dengan waktu cukup 2,5 jam dari Madinah ke Mekah, kita sudah bisa sampai di stasiun Kota Mekah. Sekarang kita akan menuju ke hotel di Mekah. Ikuti terus perjalanan Farid Mekah. Ini banyak sekali nih para jamaah dari berbagai macam negara datang ke tempat ini. Insyaallah. Dan ini banyak di antara para jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh, dan ini sangat panjang sekali ya keretanya. Jadi naik kereta ini ada yang ekonomis, ada juga yang VIP ya. Yuk. Nah, gimana perasaannya? Gimana perasaannya naik kereta? Hah? Berapa jam nyampe, Pak? Jam. Perasaannya gimana? Hah? Gimana perasaannya, Bu? Gimana perasaannya? Kereta. Alhamdulillah sehat. Perasaannya gimana? Senang, alhamdulillah sehat, nyaman. Bu, gimana perasaannya? Senang ya. Ayo naik lagi dari Mekah sana ke Madinah. Kaif halik, guys? Alhamdulillah, masya Allah. Nah, ya, di sini ada jamaah umrah. Masya Allah. Kemudian ini jamaah umrah dari Indonesia, tapi bukan hanya jamaah umrah dari Indonesia saja yang sampai di tempat ini. Ini panjang banget nih, dan di dalam kereta itu tersedia tempat kursi yang cukup bagus, nyaman ya. Kemudian juga ada toilet khusus yang apa namanya disediakan oleh petugas khususnya di tempat kereta tercepat ini. Nah, di sebelah kanan kita lihat. Mana Bu, sehat? Nah, ini masya Allah jamaah kita tuh. Ya. Senang banget. Nah, ini juga nih. Baik, sahabat cukup, dimanapun saja berada, hari ini kita akan keluar, yaitu menuju stasiun Cikampek, dan insya Allah kita akan naik mobil lagi, naik taksi lagi menuju ke Mekah. Nah, ini ya, ujungnya ini. Kita lihat. Ini persis ya, mirip seperti kepala belut ini. Ya,
Enggak ada. Nah ini ya. Nah masya Allah. Oke sahabat, sekarang kita akan turun ya, keluar. Halo Travel Istiqomah. Masya Allah. Ada exit? Exit ada? Exit, yes. Baik sahabat YouTube, sekian dulu tayangan video ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Jika kalian suka video ini, silakan klik like, subscribe, komen dan share. Saya Harif Mekah undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.